itu lagi. Aku harus menjaga mereka untuk mendapatkan kitab itu. Serahkan kitab Raja Musti kepadaku. Siapa panggil tua? Berani mencampuri urusanku? Atau aku hancurkan kitab ini? Semuanya, insya Allah, sekarang ini kita akan membuat sebuah masjid. Tidak megah, tetapi sederhana. Kita akan lakukan bersama-sama dan juga secara gotong royong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Ayo, sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassallahi bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhdil bahri ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Paman semua, masjid ini sudah jadi. Insya Allah kita akan sholat di sini, paman. Ya Raden. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Pajajaran. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Sudah masuk waktu azan. Ayo bang, kita sholat. Baik, Raden. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibunda benar-benar mahir dalam bersandiwara. Terima kasih putraku. Kau juga sudah melakukan rencana kita dengan baik. Jika saja Yunda Rara Santang tidak lebih dulu dalam mendatangkan tabib itu. Jika tidak, rencana kita akan hancur, Ibunda. Benar putraku. Paman. Raden. Periksalah Ibunda Kentrimani. Katakan, keadaannya sangat buruk. Dan dia mengidap penyakit yang sangat serius. Tapi Raden. Kau lakukan dengan baik, uang ini akan jadi milikmu.
Tapi jika tidak, iya, nyawamu akan jadi milikku. Apa kau mengerti, Paman? Iya, Raden. Tapi Bunda, kita harus lebih berhati-hati lagi. Karena sepertinya Yunda Rara Santang mulai mencurigai kita. Bisa saja dia mendatangkan tabib dan memaksanya untuk mengatakan yang sebenar-benarnya, Ibunda. Tapi Bunda yakin, kau tahu benar apa yang harus kau lakukan, putraku. Aku benar-benar tahu, Bunda. Bagus. Mahesa, kitab Braja Musti. Ayo, kita rebut kitab itu. Baik. Astaga, orang jahat itu lagi. Aku harus mencegah mereka untuk mendapatkan kitab itu. Serahkan kita Braja Musti kepadamu. Siapa panggil tua? Berani mencampuri urusanku, atau aku hancurkan kitab ini. Rupanya kau sudah bosan hidup, ya? Ya! Jangan ganggu dia. Dia sudah tidak berdaya. Oh, rupanya kau. Kita ketemu lagi di sini. Waktu itu urusan kita belum selesai.